بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما دائما على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال الأفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج المبرور muttafaqun alaih. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang afdal, amalan yang utama, amalan yang sangat dikasihi oleh Allah? Lalu Nabi kata, iman billahi wa rasulih. Yang paling afdal kena jadi seorang Islam. Yang paling afdal mestilah menjadi seorang Islam, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kerana kalau tak beriman, apa saja amalan yang kita buat tidak ada nilai, tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap amalan itu mestilah berasaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sembahyang? Kerana sembahyang ni perintah Tuhan. Kenapa kita puasa? Kerana puasa itu perintah Tuhan. Jadi beriman itu perkara yang paling utama. Perkara yang paling penting bagi seorang manusia. Kemudian ditanya lagi, selepas seorang itu menjadi Islam, setelah dia jadi seorang Islam, apa amalan yang utama bagi dia? Nabi kata jihad fi sabilillah, berjihad. Jihad dalam erti kata yang sangat luas. Jihad ni mujahadah, melawan dengan nafsu yang ada dalam diri manusia. Dan diri manusia ni ada nafsu, dan nafsu ni sentiasa menghalang manusia daripada kebaikan. Inna nafsa la ammaratu bisu, sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri manusia sentiasa mendorong manusia mengerjakan kemungkaran. Dengan sebab itu kita kena mujahadah, kena lawan dengan segala cara untuk kita memenangkan iman, kalahnya nafsu. Kemudian selepas jihad, orang tanya lagi, kira thumma madha qala hajjul mabrur. Lepas daripada kita berjihad, menegakkan iman dalam diri, kemudian habis sebut haji. Kerana haji ni dia perlu pada pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, pengorbanan masa, dan berpisahnya dengan sanak saudara. Bukan senang. Zaman dulu ada orang pergi ke Mekah mengembara naik unta sampai kuruh unta. Kuruh unta lamanya berjalan sehingga sampai di Mekah dalam keadaan badan dia berdebu, rambut dia kusut. Lamanya perjalanan mengetasi padang pasir yang luas nak boleh sampai ke Mekah. Jadi satu, bukan satu benda yang mudah. Tidak sebagaimana sekarang. Sekarang dengan banyaknya kemudahan. Jadi sebab tu haji ini dia sangat mencabar. Jadi dalam hadis ni, bila orang tanya Nabi, Nabi sebut beberapa perkara yang utama. Yang paling penting mesti adanya iman. Kita buat sesuatu di atas dasar iman. Beriman kepada Allah, beriman ada dosa dan pahala. Adanya perhitungan di akhirat. Kita akan dihitung, kita akan dibicara, dihisap
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman sangat penting. Iman adalah anugerah Allah kepada sesiapa yang dikehendaki. Nabi tak boleh nak beri hidayah ke orang. Nabi boleh ajak orang kepada Islam. Adapun yang menentukan hidayah, tunjuk ni hak Allah. Sebab tu Nabi sedih dengan kematian Abu Talib. Kemudian Allah Ta'ala turun wahyu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, bukan urusanmu beri hidayah kepada sesiapa yang kamu kehendaki. Kepada orang yang kamu kasih, hidayah ni urusan Allah. Allah yang akan beri kepada sesiapa yang dikehendaki di kalangan hamba-Nya. Jadi bila seseorang itu dapat hidayah, bermakna dia telah memperolehi nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat lain, nikmat sementara. Nikmat harta sementara kita hidup. Nikmat iman dia berkekalan. Dari dunia sampailah ke akhirat. Nak masuk syurga, syarat dia mesti ada iman. Mesti ada iman kepada Allah. Iman dengan segala perkara yang berkait dengan rukun iman. Setelah menjadi seorang beriman, di samping dia mengerjakan perintah Tuhan, dia juga mestilah berjihad. Berjihad iaitulah sentiasa melawan nafsu dia. Sama ada berjihad tu dengan harta, dengan tenaga, dengan nyawa, sehingga dia sanggup berada di medan perang apabila keadaan memerlukan dia berada di medan perang. Sama ada dia menang ataupun dia terbunuh, maka itu ada antara perkara yang sangat afdal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wan ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul amali ahabba ila Allah ta'ala qala salatu ala waqtiha qultu thumma ayy qala birru walidayn qultu thumma ayy qala jihad fi sabilillah. Ada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibn Mas'ud, wahai Rasulullah, apakah amalan yang sangat dikasihi oleh Allah? Nabi kata, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Sembahyang awal waktu ni antara amalan yang sangat dikasihi oleh Allah. Lebih-lebih lagi kita sembahyang berjemaah, maka sangat besar kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sembahyang berjemaah yang awal waktu. Kemudian kata Ibn Mas'ud, saya tanya lagi, selepas sembahyang awal waktu, apa lagi amalan yang sangat Tuhan kasih? Nabi kata, birru walidai, berbakti, berkhidmat, buat kebajikan kepada kedua ibu bapa. Mengerjakan perkara-perkara yang disukai oleh ibu bapa, berkhidmat pada dia. Sehingga banyak disebut dalam hadis-hadis tentang kelebihan dan keistimewaan orang yang berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Bahkan ada satu riwayat menyebut Jibril AS, Jibril dia beritahu ke Nabi, dia kata, celakalah orang yang dikurniakan oleh Allah ibu bapa yang panjang umur, tiba-tiba anak tak masuk syurga. Ni anak yang celaka. Antara hikmat kenapa Allah panjangkan umur ibu bapa, nak beri peluang
kepada anak supaya anak berkhidmat, berbakti kepada kedua ibu bapa saja. Disebut dalam satu hadis, ada satu hadis, ada orang zaman dulu dia musafir mengembara di kawasan pegunungan. Tiba-tiba ribut, ribut melanda kawasan itu. Dia cari tempat perlindungan dan dia ternampak satu gua. Dia masuk dalam gua. Tiba-tiba batu besar jatuh di atas bukit. Jatuh betul-betul di pintu gua, menyebabkan dia terhalang tak boleh keluar. Tak boleh nak keluar dari gua ni kerana lubang yang ada terlalu sempit, batu tu terlalu besar. Kemudian salah seorang daripada mereka berkata, la yanju ahadun minna hatta nadu Allah bisalih a'malina. Tak ada seorang di kalangan kita ni yang akan berjaya keluar dari gua ini kecuali kita berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah kita buat. Maka berdoalah orang yang pertama. Orang pertama dia kata, ya Allah, dulu aku ada ibu bapa dan aku ni sangat ambil berat pada ibu bapa aku. Aku tak makan, tak minum kecuali setelah ibu bapa aku makan dan minum. Aku tak akan tidur kecuali setelah kedua ibu bapa aku tidur. Begitulah setiap hari aku lakukan kepada kedua ibu bapa aku. Sehingga satu hari aku bekerja jauh dari rumah aku, dari kampung aku, dan aku pulang lewat malam. Bila sampai di rumah, kedua ibu bapa aku telah tidur. Aku tahu kedua ibu bapa aku tidur dan kena lapar dan kena dia tak makan. Aku segera salah sama ada nak kejutkan dia supaya dia bangun makan. Aku bimbang mengganggu tidur dia. Tapi kalau aku tidur, mungkin dia terkejut, terjaga di tengah malam dan dia lapar, dia memerlukan makanan. Lalu aku berjaga di tepi kedua ibu bapa aku. Tunggu kalau dia bangun, aku akan beri makanan. Tiba-tiba dia tak bangun, sehinggalah di awal pagi. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku buat itu semua kerana mencari keredaan-Mu dan Kau suka dengan amalan itu, selamatlah kami daripada terkurung dalam gua. Lalu batu itu bergerak tetapi masih belum boleh keluar lagi. Berdoalah orang yang kedua. Kemudian berlepas orang kedua berdoa, batu itu bergerak sikit tapi belum boleh keluar lagi. Sehinggalah orang yang ketiga berdoa. Selesai dia berdoa, batu itu bergolek dan ketiga-tiga orang ini boleh keluar daripada gua itu. Jadi salah seorangnya menyebut tentang khidmat bakti dia kepada kedua orang tuanya. Menunjukkan sangat besar kelebihan berkhidmat, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada di kalangan pemuda-pemuda di zaman Nabi SAW, apabila Nabi menggerakkan satu operasi ketenteraan, Nabi tanya siapa yang nak pergi, siapa yang nak ikut. Maka ada di kalangan mereka itu pemuda-pemuda. Nabi tanya, adakah kamu masih ada ibu bapa? Ada di kalangan mereka menjawab, ya, kami masih ada ibu bapa. Nabi tanya, bagaimana keadaan dia? Ada yang jawab, keadaan dia lemah, dia memerlukan pertolongan anak-anak. Nabi tanya, seandainya kamu pergi ke medan perang, siapa yang berkhidmat padanya? Dia kata, kami tawakal kepada Allah. Nabi kata, balik, khidmatlah kepada ibu bapamu, itulah jihad untukmu. Jadi berkhidmat kepada ibu bapa ini satu perkara yang sangat penting. Yang Allah Ta'ala letak perkara yang kedua selepas beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah buat satu keputusan, Allah buat satu ketetapan bahawa manusia dia tak boleh sembah kecuali Allah. Dia tak boleh melantik tuhan-tuhan yang lain. Dia mesti menyembah Allah.
patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, wabil walidaini ihsana. Ada mestilah buat baik, berkhidmat bakti kepada kedua ibu bapanya. Jadi kata Ibn Mas'ud, saya bertanya Nabi, ayu amal ahabba ilallah, apa amalan yang Allah Ta'ala kasih? Nabi kata as-salatu ala waktiha. Yang pertama Nabi kata semayang pada awal waktu. Qultu thumma ayu. Lepas semayang awal waktu, apa lagi wa Rasulullah? Nabi kata birru walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Nabi tanya, Ibn Mas'ud tanya lagi, thumma ayu, lepas buat baik pada kedua ibu bapa, apa lagi wahai Rasulullah? Nabi kata al-jihadu fi sabilillah. Kamu berjihad, kamu berkorban, bersusah payah semata-mata untuk menunaikan kewajipan seorang Islam pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut yang ketiga ni jihad. Menunjukkan jihad ini perkara yang sangat penting, yang mesti ada pada setiap orang. Semangat untuk berkhidmat pada agama. Semangat untuk menjadi hamba Allah yang taat, patuh, memelihara agama Allah, berjuang untuk tegakkan agama Allah, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul a'mal afdal. Ada Abu Dzar. Abu Dzar ni dia di antara orang yang awal masuk Islam. Masa tu Islam disebarkan secara bersembunyi, belum lagi secara terbuka. Walaupun sudah tersebar bahawa Muhammad bawa ajaran baru, Muhammad bawa agama baru, tetapi orang tak berani dakwah secara terbuka. Abu Dzar dia salah seorang penduduk Bani Rifar, satu perkampungan yang menjadi laluan orang Mekah nak pergi berniaga. Sama ada nak pergi berniaga ke Yaman atau berniaga ke Syam, dia lalu berkaitan dengan kampung Bani Rifar ini. Jadi Abu Dzar dia suka dengar cerita orang balik Mekah. Bila ada orang balik Mekah, dia pergi tanya apa khabar, apa perkembangan Mekah. Kebetulan orang pergi Mekah tadi beradik dia. Adik-beradik dia kata di Mekah ada seorang yang mengaku jadi Nabi. Dia bawa satu ajaran baru, ajaran supaya tinggal berhala, meninggalkan kelakuan yang buruk. Dia ajak orang kepada kebaikan. Lalu Abu Dzar tanya, mu jumpa dia orang tu? Mu jumpa dengan orang yang kamu kata jadi Nabi tu? Lalu adik-beradik dia kata, kami tak pergi. Kami tak pergi dekat kerana kami bimbang. Kami dah diberi barang oleh penduduk Mekah, jangan mendekati orang ini. Lalu Abu Dzar kata, rugi mu. Lalu Abu Dzar dia pergi sendiri ke Mekah cari. Dia cari mana satu orang yang jadi Nabi. Dan kebetulan dia bertemu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tanya dia, kamu dari mana? Dia kata, kami dari penduduk kampung Bani Rifar. Apa tujuan mari ke sini? Dia minta Sayyidina Ali bersumpah. Kamu kena bersumpah dengan aku bahawa kamu tak akan marah kalau aku beritahu apa tujuan. Kemudian dia beritahu tujuan dia. Dia kata, tujuan aku mari ke sini ni, aku dengar khabar di Mekah ni ada orang yang mengaku jadi Nabi. Dia bawa ajaran yang baik. Jadi aku nak jumpa orang tu. Lalu Sayyidina Ali kata, awak telah bertemu dengan orang yang betul. Sekarang saya nak pergi ke tempat itu. Lalu Sayyidina Ali kata, ikut aku. Tapi jangan ikut dekat. Sayyidina Ali jalan depan, Abu Dzar jalan jauh di belakang. Bila menjumpa orang,
Amu pupu ikat tali kasut. Perbetulkan kasut. Jadi dia kenali jalan apa. Bila jumpa orang, dia akan berhenti ikat kasut. Ikat tali kasut dia. Bila orang terjauh, dia akan ikut kenali jalan. Sehinggalah sampai di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Bila sampai di sana, maka bertemulah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanya Nabi apa itu Islam. Setelah dia puas hati dengan persoalan-persoalan yang dikemukakan dan jawapan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Kemudian Nabi kata, "Wahai Abu Dzar, awak baliklah dulu ke kampung awak. Balik nanti bila awak tahu kami dah ada kekuatan, kami dah kuat, maka bolehlah kamu bergabung dengan kami. Buat masa ni kamu sembunyikan Islammu, jangan beritahu kepada orang." Dia diam. Nabi kata gitu, dia diam. Dia keluar dari tempat Nabi, dia nak balik. Dia lalu di kawasan Masjidil Haram, dan di situ adanya pembesar-pembesar Quraisy, golongan musyrikin. Lalu Abu Dzar mencuri, "Wahai penduduk Mekah, aku telah jadi seorang Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rugilah kamu wahai orang Mekah kalau kamu tak beriman dengan Nabi ini." Maka orang ramai yang ada di situ meluru ke arah dia, belasah dia sehingga pesan. Bila tengah belasah dia tu, kemudian dia lah akan tolong dia. Bila dia sedar, dia balik semula pergi ke markah Nabi. Nabi kata, "Aku kata dah, jangan bising, senyap, sembunyikan Islammu. Bila kamu tahu kami dah ada kekuatan, boleh kamu gabung dengan kami." Jadi yang esokan dia balik, dia lalu kawasan tu, dia tengok ada pula orang berkumpul. Sekali lagi dia mencuri, dan sekali lagi orang meluru ke arah dia, belasah dia. Kebetulan Sayyidina Uthman kata, Sayyidina Uthman kata, "Wahai orang Mekah, adakah kamu kenal siapa orang yang kamu pukul ini? Ini dia penduduk Bani Rifa'. Seandainya mati orang ini, maka kamu tak ada harapan lagi nak lalu berdekatan kampung dia. Bukan lagi negara." Orang ramai pun lari, dan Abu Dzar pun selamat lari tu. Baliklah dia ke kampung dia. Dan setelah dia balik, Nabi kata, "Aku kesian tengok Abu Dzar. Dia masuk Islam seorang diri. Dia mari dari kampung dia. Dia hidup pun berasingan, dan dia mati pun seorang diri." Nabi sebut dia mati pun seorang diri. Dan ditakdirkan orang Abu Dzar ni umur panjang. Nabi mati dulu, Abu Dzar mati ke dia. Tapi betul dia mati seorang. Mati terasing daripada perkampungan orang, jauh pada orang. Itu menandakan betul yang Nabi ni dia bercakap berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abu Dzar ni antara sahabat yang meriwayatkan beberapa hadis. Antaranya hadis ni, kata Abu Dzar, "Saya pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal afdal, wa Rasulullah, apa amalan yang afdal, yang sangat dikasihi oleh Allah?" Lalu Nabi kata, "Al-imanu billah, kamu beriman dengan Allah." Karena iman ni adalah asas segala perkara. Untuk melakukan sesuatu amalan, mestilah amalan itu dibina di atas iman. Sebab apa kita puasa? Sebab kita beriman, kita percaya puasa ni perintah Tuhan. Puasa perintah Tuhan, tak puasa berdosa. Puasa ni boleh pahala. Itu menandakan kita beriman bahawa puasa tu apa perintah Allah. Jadi begitu amalan yang lain, setiap amalan yang kita buat kerana kita beriman, kita percaya dia adalah perintah daripada Allah. Sesuatu perkara yang kita tinggalkan, kenapa tak minum arak, kenapa tak berjudi, kerana dia adalah satu perkara yang dilarang oleh Allah. Bila Allah Ta'ala larang, menunjukkan benda itu tak baik, benda itu tak bagus. Bila benda itu haram, kalau kita buat juga berdosa.
Bila berdosa, Allah Ta'ala tak dalam neraka. Itu menandakan kita ada iman. Kalau kita faham begitu. Jadi Nabi kata, perkara yang paling utama ialah kamu beriman kepada Allah. Yang kedua Nabi kata, wal jihad fi sabilillah. Kemudian kamu berjihad. Kamu bersusah payah. Kamu berkorban untuk Islam ini. Sama ada kamu dapat nasihat, kamu dalam keadaan sakit, dalam keadaan kamu cergah ataupun malah, kamu mestilah berkorban untuk Islam ini. Itu antara amalan yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lagadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha. Seseorang yang keluar dari rumah dia di awal pagi. Kerana apa? Kerana nak buat kerja agama. Kerana nak buat sesuatu perintah agama. Kerana nak mempertahankan Islam. Nak menyebarkan Islam. Nak melindungi orang Islam. Ataupun dikeluar di waktu petang. Kerana tugas jihad. Maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Besarnya kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sahabat dia faham tentang kelebihan jihad ini, kelebihan dakwah, kelebihan mempertahankan Islam. Sedangkan di Mekah ada Kaabah, di Mekah ada Masjidil Haram. Sebaik-baik masjid atas dunia ini adalah Masjidil Haram. Dan di situ ada Kaabah. Di situlah orang tawaf, amalan tawaf tak ada tempat lain. Ada di Mekah je. Di situlah boleh buat umrah. Tiap-tiap hari boleh buat umrah. Kalau haji ada musim dia. Tapi sahabat dia sanggup meninggalkan Mekah. Tinggal Madinah. Selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengembara bawa Islam. Bawa Islam, sebarkan Islam. Sehingga Islam berkembang ke seluruh dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, la an yahdiyaka Allah bika rajulan wahidan khairul laka min khumrun ni'am." Wahai Ali, kalaulah seorang itu dapat hidayah dengan usaha kamu, usaha yang kamu lakukan, kamu telah beruntung, lebih untung daripada mendapat sebuah kenderaan yang paling mewah di dunia. Kenderaan yang paling mewah, nak kata berapa belia harga dia. Tapi Nabi kata seorang yang dapat hidayah dengan sebab usaha kita, Nabi kata itu yang lebih baik. Maksudnya kalau kata orang hadiah kita kenderaan yang paling mewah, kapal yang besar, kemudian kita jual kapal tu, berapa banyak duit yang kita dapat. Duit itu pula kita bina masjid, kita bina rumah untuk orang miskin, kita beri orang-orang miskin untuk buat berobat dan sebagainya. Banyak orang guna daripada jumlah tu. Tapi Nabi kata seorang yang dapat hidayah tu pahalanya lebih besar daripada kalau orang gunakan, orang beri pada sebuah kenderaan mewah, menjual dapat duit buat kebajikan, pahala orang dapat hidayah tu lebih besar. Sebab itulah para sahabat dia bergerak bawa Islam. Sebab tu kubur sahabat ni ada di Afrika, ada kubur sahabat di Mesir, ada kubur sahabat dekat dengan China, ada di Jordan, kubur Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, ada di Jordan, ada di Mu'tah Jordan. Kerana berjihad menegakkan Islam, menyebarkan Islam. Ada sahabat dia tak terpengaruh dengan godaan dunia. Bagi dia mengajak orang supaya orang tu beriman, itu agenda yang paling utama. Sebab itulah ketika tentera Islam berdepan dengan tentera Parsi,
berdepan dengan ancaman Parsi. Maka sebelum berlakunya peperangan, Rostam yang jadi panglima tentera Parsi nak jumpa dengan wakil tentera Islam. Ada orang nasihat yang nak pergi lah. Ada satu kakak, satu helah. Tapi Rumi kata dia nak pergi. Orang lain tak apa, tak pergi, biar saya pergi. Rumi naik kuda. Rostam duduk dalam khemah, dia kawal rapi. Dia turun dari kuda dia dengan pakaian-pakaian pun bukan pakaian askar, pakaian orang biasa. Dan badan dia pun bukan badan askar terlatih. Bila dia turun dari kuda, Rostam timbul belah kasihan. Kasihan itu orang rak mari negeri kita. Dan dalam dialog tu, setelah dia masuk dalam khemah, Rostam kata, wahai orang Arab, kalau kamu nak berperang dengan kami, dengan sebab kamu tak cukup makan, dengan sebab kamu miskin, kamu kebulu, maka kami orang Parsi bersedia membantu kamu. Pulanglah ke negerimu, tak payah perang dengan kami. Kami akan beri makanan, kami akan hantar makanan ke tempat kamu. Kalau kamu ingin berperang dengan kami, dengan sebab wabak penyakit yang melanda negeri kamu, kami kerajaan Parsi bersedia beri bantuan obat-obatan dan orang-orang yang mahir berobat untuk bantu kamu. Seandainya kamu mari ke tempat kami nak berperang dengan kami dengan sebab negerimu tak aman, berlaku perang saudara, kami ingin bantu kamu. Kami akan tolong selesaikan masalah. Lalu Rubai dengan tegas menjawab, Allahumma ta'athana linukriyan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jauril adyan ilal adlil islam min dikid dunia ila siyatid dunia wal akhirah. Kata Rubai, kami ini sejenis manusia yang Allah lahirkan di muka bumi ini. Tugas kami lah untuk mengeluarkan manusia, menyelamatkan manusia daripada menjadi hamba kepada sesama makhluk. Kami ajak manusia supaya menjadi hamba hanya kepada Allah. Kami ingin menyelamatkan manusia daripada berada di bawah kezaliman agama-agama palsu. Kami ingin ajak manusia berada di bawah keadilan Islam. Kami juga bertanggungjawab membebaskan manusia daripada berfikiran untuk dunia yang sempit. Kami ingin ajak manusia untuk berfikir dunia dan akhirat yang luas. Terkejut Rostam. Hebatnya wawasan seorang Islam yang disangka daif, yang disangka tak cukup makan, yang disangka berpenyakit, tetapi mempunyai wawasan yang begitu jelas. Itu semangat jihad yang ada pada para sahabat yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita baca kisah Tariq bin Ziyad. Bila dia menyerang laut Atlantik, dia nak pergi ke Afrika, nak buka negeri Afrika. Sampai waktu-waktu malam dia berlabuh, tak jauh lah dengan darat tu, dia padangkan lampu. Dia suruh tentera dia berenang naik ke darat, bawa senjata. Dia antara orang yang akhir berenang naik ke darat. Kemudian dia bakar kapal-kapal yang naik tu, dia bakar. Yang dikumpul tentera dia di darat tu, lalu dia berkata, al-aduwu amamakum wal-bahru wara'akum aynal mafar. Ingat, sekarang ni kita berada di bumi musuh. Depan kita ni musuh, belakang kita ni laut. Aynal mafar, nak lagi mana? Sama mana pun berjuang sehingga Islam tertegak di tempat ini, ataupun kamu mati. Mati dicincang oleh musuh. Maka para sahabat yang sangat bersemangat, akhirnya Allah beri kemenangan. Tariq bin Ziyad berjaya buka Afrika. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, atta rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ayun nas afdal? Qala, mu'minun yujahidu binafsih
wa mali fi sabilillah. Qala thumma man? Qala mu'minun fi sya'bin min sya'abi ya'budullah wa yad'u nasa min syarri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Abu Sa'id, ada seorang pemuda, ada seorang lelaki, dia mari jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik, ayah paling bagus? Kata Nabi, orang yang beriman, mu'min, yujahidu binafsi, dia berjuang dengan diri dia sendiri. Dia berjuang bersusah payah, wa mali, dengan harta benda, harta benda dia, tenaga dia, fikiran dia, dia berfikir untuk Islam. Dia berjuang pada jalan Allah. Ada orang dia tak ada harta, tapi dia sanggup berjuang, sanggup buat kerja, sanggup mencurahkan tenaga. Ada orang kedua-duanya sekali, tenaga dan harta. Ada orang harta dia tak boleh pergi, tapi dia boleh membiayai harta, dia boleh beri semangat. Sebab tu ada sahabat yang derma, macam Abdul Rahman bin Auf, dia beli 300 ekor kuda perang, dia bagi kepada orang-orang yang tak ada kenderaan, dan dia sendiri pun pergi ke medan perang. Dan ada orang, dia berperang dengan fikiran dia, dia berjihad dengan fikiran dia. Contohnya Imam Syafi'i, dia tidur rumah Imam Malik, tidur rumah Imam Malik, anak Imam Malik ni mengintai daripada lubang yang ada, tengok ayah dia cerita hebat sangat anak murid dia ni. Akan masa tu Imam Syafi'i mengaji Imam Malik, tengok tak ada apa pun ibadat, tengok dia baring je. Bila ditanya Imam Syafi'i keesokan hari, dia kata, betul saya berbaring, tapi saya telah berjaya berfikir dan menyelesaikan 60 masalah umat Islam, masalah yang dihadapi oleh umat Islam yang orang lain buntu nak susah. Dia berfikir, mengambil masa dan berfikir seorang diri, dan akhirnya Allah mengilhamkan kepadanya jalan penuh sayang. Itu juga satu jihad, satu pengorbanan. Jadi bila orang ini tanya Nabi, ayun nasir afdal, siapakah manusia yang dianggap terbaik, Nabi kata, seorang yang beriman, yang berjuang diri dia sendiri, turun ke medan, turun ke medan perjuangan, dan begitu juga dia menggunakan harta benda dia. Kemudian orang tanya, lepas pada itu siapa lagi orang yang dianggap hebat, orang yang dianggap istimewa? Nabi kata, seorang mukmin yang berada terpencil di tengah-tengah manusia yang ramai, terasing daripada orang Islam, tetapi dia tak mampu nak buat kebaikan yang banyak, dia tak mampu, tetapi dia sentiasa jaga diri dia supaya diri dia tidak memudaratkan orang lain. Dia tak curi barang orang, dia tak mengatakan orang, dia tidak mengkhianati orang, dia tidak mengumpat orang, dia tidak menzalimi dan mengkhianati orang. Dia sentiasa mengawasi diri dia, kerana diri dia tak mampu nak buat kebaikan, mendatangkan kebaikan kepada orang, dia mengawasi diri dia supaya tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Maka orang ini juga dianggap hebat. Wa an Sahli ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatun yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha wa mawdi'un sautin ahadikum minal jannati khairu minal dunia wa ma alaiha
wa rauhatun yaruha abdu fi sabilillah ayul ghadwatu khairu minad dunya wa ma 'alayha. Ada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana pasukan tentera yang duduk di markah dia untuk berjihad mempertahankan Islam ada lebih baik pada dunia dan segala isi dunia. Kadang-kadang ada tentera dia bina markah. Dalam markah tu adalah makanan, ada senjata. Kemudian sebahagian tentera tidur. Ada yang berjaga. Yang berjaga malang mengawal kawasan tu. Maka orang yang berjaga malang tu dipanggil ribak, yang mengawal markas tentera ni panggil ribak. Jadi Nabi kata ribak satu hari pada jalan Allah lebih baik daripada dunia dah sekali isi dunia. Bayang atas dunia ni, bumi yang luar atas bumi yang dia ada berbagai-bagai benda. Satu benda tu kalau jual berapa nilai? Nabi kata pahala jihad lebih besar daripada itu. Kalau lah dunia ni, langit bumi ni hak kita, kita jual nak kata banyak mana duit dari nak bayang. Kemudian duit yang banyak kita sedekah. Nabi kita tak sama dengan sehari orang yang berada di medan perjuangan, di medan jihad. Itu besar ya pahala jihad yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata tempat yang digunakan untuk merawat seseorang di antara kamu semua dari ahli syurga ini lebih baik daripada segala yang daripada dunia dah sekali isi. Kemudian seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rauhatun yaruha abdu fi sabilillah, satu perjalanan keluar dari rumah dia, dia awal pagi kerana nak menjalankan tugas berkhidmat pada Islam, ataupun dia keluar dia lewat petang kenapa? Kerana nak berkhidmat pada Islam, maka ketahuilah pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan besarnya pahala jihad yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sahabat Nabi walaupun dia tua dia tetap berjuang. Seorang sahabat Nabi Ammar bin Yasir, masa di Mekah dia Islam bersama mak ayah dia, dan dia tengok mak dia dibunuh di hadapan mata dia. Dia tengok orang seksa ayah dia, dan dia juga ada seksa. Si Nabi tak mampu nak tolong. Nabi kata isbiru ahla Yasir mau'idukumul jannah, sabarlah wahai Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, janji mu dah syurga. Kemudian dia ditakdirkan umur panjang, dia hidup sampai di zaman Khalifah Sayyidina Ali. Masa tu umur dia 90 lebih, tapi dia masih lagi berjuang, masih lagi pergi ke medan perang menegakkan kebenaran. Ini semangat orang dulu berjuang berkhidmat pada agama tanpa dijanjikan apa-apa habuan. Jadi sahabat radhiyallahu anhum dia sangat faham tentang tuntutan jihad ini. Dia tak kira usia tua ataupun muda, dia tetap gigih menunaikan tuntutan yang ditutup oleh agama demi untuk menegakkan Islam, menunaikan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.